Jika pada situasi tertentu kita melakukan kesalahan dalam penginputan transaksi kasir, kita dapat mengeditnya. Untuk mengedit transaksi pada kasir, klik pada menu penjualan, klik penjualan kasir. Nah, pada daftar kasir ini terlihat daftar-daftar yang telah kita lakukan transaksinya. Misalnya, untuk mengeditnya, kita klik transaksi yang akan kita edit, klik edit. Nah, seperti ini, misalkan kita akan merubah penjualan Panta Botol bukan 3 ini tapi 2. Klik enter. Iya, berubah dari nominal harganya juga, lalu kita klik bayar. Simpan dan cetak. Oke, kita tutup. Kita tutup no. Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat di edit, nah maka penjualan tidak lagi 3 tetapi 2 ya.